Pemirsa, seluruh siswa baru jejak SD di Kabupaten Muaro Jambi saat ini tengah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran baru 2024-2025. Dinas Pendidikan rutin memantau pelaksanaan MPLS ke sekolah-sekolah, sembari menyosialisasikan gerakan sarapan sehat dan minum susu bagi para peserta didik. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Audida pamit undur diri dan sampai jumpa. Jek TV, inspirasi kita. Siswa-siswi kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 42, Desa Sakean, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi ini tampak ceria saat dikunjungi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi Firdaus. Para peserta didik baru tersebut begitu bersepakat saat orang nomor 1 di Dinas Pendidikan Muaro Jambi itu menyapa mereka dengan hangat. Para siswa baru SD Negeri 42 Sakean saat ini tengah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Tidak hanya siswa, orang tua murid yang mengantar dan menemani adiknya di sekolah juga terlihat tak kalah bersepakat dan bahagia. Selain meninjau sekolah untuk memastikan pelaksanaan MPLS berjalan lancar, Kepala Dinas Pendidikan juga memberikan oleh-oleh makanan gratis berupa susu dan roti. Pemberian susu dan roti ini merupakan salah satu kampanye Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi guna menyosialisasikan gerakan sarapan sehat dan minum susu kepada seluruh siswa. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi Firdaus mengatakan, kampanye sarapan dan jajan yang sehat kepada para siswa ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik dan meningkatkan kecukupan asupan gizi siswa. Kita lagi menggalakkan anak-anak kita sebelum bersekolah sarapan yang sehat dan minum susu sehingga dia bersekolah bisa konsentrasi. Seakanlah dimana kita berkunjung dengan mengkampanyekan anak-anak untuk jajan dan makanan yang sehat. Harapan kita tentulah seluruh proses pembelajaran siswa-siswi yang ada di Kabupaten Muaro Jambi dapat berjalan secara baik sesuai dengan program yang telah kita tetapkan. Insya Allah kita terus memonitoring proses pembelajaran yang ada di sekolah. Wali murid Zekna mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan yang telah berkunjung dan mengampanyekan gerakan sarapan sehat di SD Negeri 42 Sakean. Terima kasih Pak, kami sudah ada kami sudah diundang dan diberi susu, roti, itu. Mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi. Usai mengikuti MPLS, para siswa baru SD Negeri 42 Sakean akan menjalani kegiatan belajar mengajar di sekolah. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.